Tribuners, kembali bersama saya Anissa Handayani dalam ngobrol-ngobrol di balik layar bersama Tribun Jakarta. Kali ini pembahasan kita akan sangat menarik nih karena akan membahas seputar obat tradisional atau yang biasa kita kenal dengan nama obat herbal. Obat herbal ini bukanlah menjadi hal yang asing bagi masyarakat Indonesia karena sebagai salah satu bentuk kearifan lokal dari masing-masing daerahnya. Ada banyak tumbuhan atau bahan di sekitar kita yang sering kita jumpai yang bisa diolah menjadi obat herbal hingga jamu. Seperti beras kencur, temulawak, gingseng, jahe merah, dan masih banyak lagi tentunya. Tapi yang sekarang akan kita bahas seperti di judulnya, bisa nggak sih orang sakit sembuh kalau cuma konsumsi jamu dan obat herbal? nah untuk membahasnya saat ini kita sudah terhubung bersama dokter Ingrid Tania MSI selaku ketua umum perkumpulan dokter pengembang obat tradisional dan jamu Indonesia. Halo, selamat sore dokter. Halo, selamat sore mbak dan juga eh, Tribuners ya, ya eh, sebutan untuk eh, para penyimak Tribun ya. Apa kabarnya nih dok? Eh, Alhamdulillah, kabar baik dan sehat. Semoga yang uh, menyimak juga uh, sehat selalu, ya. Alhamdulillah, dok, ngomongin soal obat herbal dan jamu, sebenarnya pengertian, kriteria, dan penggolongan obat tradisional itu seperti apa, sih, dok? Iya, jadi obat tradisional sesuai namanya, itu ada, ada kata tradisional, ya, atau uh, dalam bahasa Inggrisnya traditional medicine. Jadi, artinya suatu obat uh, yang berasal dari bahan alam yang penggunaannya itu berdasarkan tradisi, ya, turun-temurun dari generasi ke generasi. Jadi, yang punya obat tradisional itu kan juga cuma Indonesia, ya, tapi negara-negara lain juga punya obat tradisional. Nah, kalau di Indonesia, obat tradisional atau obat bahan alam itu dibagi menjadi tiga, ya. Tiga kategori: kategori yang pertama itu uh, jamu, ya, di mana jamu ini merupakan obat tradisional Indonesia yang berasal dari bahan alam, yang uh, memang penggunaan secara turun-temurun, sehingga pembuktiannya itu uh, secara pengalaman empirik, ya, jadi pembuktian keamanan maupun pembuktian khasiatnya berdasarkan pengalaman. Empirik dari nenek moyang kita yang terus diturunkan sampai uh, generasi kita. Kemudian, kategori kedua itu ada obat herbal terstandar, di mana obat herbal terstandar itu adalah uh, tergolong uh, obat bahan alam yang uh, bisa saja memiliki riwayat tradisi, tapi bisa juga tidak memiliki riwayat tradisi, tetapi uh, bisa merupakan hasil inovasi baru. Uh, yang uh, produknya dan bahan bakunya itu sudah terstandar dan uh, pembuktian keamanan dan khasiatnya itu melalui penelitian praklinik ya atau uji praklinik. Nah uji praklinik ini artinya uji pada hewan coba. Ya. Kemudian kategori ketiga adalah fitofarmaka, di mana fitofarmaka adalah uh, obat bahan alam yang uh, bisa saja memiliki riwayat tradisi turun-temurun juga tetapi bisa juga tidak memiliki riwayat tradisi tetapi uh, sudah uh, diteliti ya uh, secara uh, uji klinik ya atau penelitian klinik pada manusia. Jadi tidak hanya terstandar tetapi juga sudah uh, pembuktian uh, keamanan dan khasiatnya sudah teruji secara klinis artinya sudah diteliti pada manusia nah itu uh, tiga kelompok dari obat tradisional atau obat bahan alam Indonesia Mbak. Baik dok, jadi memang sudah ada secara turun temurun dan sudah teruji secara klinis juga ya dok, jadi aman gitu ya. Itu yang kategori uh, fitofarmaka. Hmm. Tapi kalau kategori jamu dengan obat herbal tersandar itu uh, terujinya bukan secara klinis, tapi terujinya melalui pengalaman empirik turun temurun, hmm. ya. Untuk yang kategori jamu, kemudian kalau untuk kategori obat herbal terstandar, itu uh, terujinya secara praklinik pada hewan coba, okay. ya. Uh, jadi, kalau kita membeli, misalnya obat tradisional, itu biasanya ada logonya, ya, ada logo jamu, ada logo OHT, atau ada logo fitofarmaka. Jadi, kita bisa melihat, tuh, ini kategori jamu, atau kategori OHT, atau obat herbal terstandar, atau kategori fitofarmaka. Oke baik dok, jamu ini kan sebenarnya khasiatnya juga sesuai dari kandungannya. Nah, tapi apakah orang yang sakit misalnya nih dok, jamu dari yang berasal dari kunyit, menurut penelitian bisa atasi penyakit asam lambung. Nih, apakah ini sepenuhnya sembuh hanya dengan minum jamu atau dan tanpa pertolongan medis juga? Ya, jadi berbicara soal penyembuhan penyakit itu kan banyak faktor ya mbak ya. Jadi eh, penyakit itu sendiri juga ada macam-macam ya. Jadi kita tidak bisa pukul rata. Jadi eh, kalau kita mau lihat peran jamu atau obat tradisional Indonesia secara umum atau obat bahan alam secara umum, bahkan ini juga diperlaku di seluruh dunia ya, eh, untuk pemeliharaan kesehatan dan juga untuk pencegahan penyakit itu tidak diragukan lagi ya. Jadi misalnya kita pengen eh, badan kita bugar, kita pengen Imunitas tubuh kita baik, gitu ya. Kita pengen lebih awet muda, misalnya, atau tidak, atau mencegah penuaan dini, atau membantu mencegah penyakit-penyakit infeksi dengan imunitas atau daya tahan tubuh yang baik. Maka, sebetulnya itu keunggulan dari obat tradisional atau obat herbal, ya. Itu tidak dimiliki keunggulan dari sisi promotif dan preventif, ya, dari sisi pemeliharaan kesehatan maupun sisi. Pencegahan penyakit itu tidak diragukan lagi, dan bahkan itu kegunaan tersebut tidak dimiliki oleh obat konvensional, ya, atau obat kimia konvensional. Nah, untuk penyakit-penyakit tertentu, misalnya tadi, Mbak menyebutkan penyakit lambung, ya, asam lambung, atau penyakit mah, gitu ya, yang sifatnya keluhannya berupa keluhan yang ringan atau artinya tidak ada kelainan organik ya kelainan organik itu artinya tidak ada kelainan pada organ lambungnya ya misalnya tidak ada pendarahan itu sebetulnya obat tradisional Indonesia ya atau misalnya kunyit itu sudah terbukti memiliki keamanan dan khasiat yang sangat baik pada Penyakit e, dispepsia ataupun penyakit mah yang sifatnya ringan, ya. Tentu saja walaupun sifatnya ringan, kan tetap saja untuk mengatasi penyakit tersebut tidak cukup hanya obat atau tidak cukup hanya obat e, tradisional, tidak cukup hanya kunyit, tetapi e, penerapan gaya hidup yang sehat. Karena e, umumnya penyakit mah atau penyakit dispepsia asam lambung itu terjadi karena gaya hidup kita yang kurang baik ya kurang sehat atau kurang disiplin misalnya kita tidak disiplin makan secara teratur gitu misalnya atau kita tidak bisa mengelola stres ya itu kan juga akan menimbulkan penyakit asam lambung atau dispepsia sehingga penanganannya tidak cukup dengan kunyit saja kan artinya kita tetap perlu mengatur pola makan kita sehingga pola makan kita seimbang teratur gitu ya tidak terlambat makan, gitu. Terus, kita juga bisa mengelola uh, stres. Kita tidur juga teratur, terutama tidur malam, karena kalau kita begadang, itu juga akan meningkatkan asam lambung. Jadi, walaupun kita minum kunyit, tapi kita begadang, asam lambung tetap tinggi, ya. Jadi, uh, penanganan suatu penyakit itu harus uh, secara menyeluruh, ya, komprehensif. Kemudian, kalau untuk penyakit-penyakit lain, ya. Penyakit yang tergolong berat itu umumnya eh, kita tetap mengandalkan obat eh, konvensional, ya, obat yang biasa diresepkan oleh dokter di puskesmas, di rumah sakit, misalnya di klinik, tetapi bisa saja ditambahkan dengan eh, obat herbal atau obat tradisional supaya eh, penyembuhannya lebih cepat, ya, dan juga lebih terkontrol, lebih tercegah komplikasinya. Dan juga bisa mengurangi efek samping dari obat e, kimia konvensional. Misalnya kalau ada orang yang sakit tuberkulosis paru, artinya dia e, perlu berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit dan kemudian akan diberikan obat anti tuberkulosis, ya, yang e, e, harus diminum dalam jangka waktu minimal enam bulan, ya tetapi sebetulnya kita bisa juga menambahkan obat tradisional untuk mengurangi efek samping dari obat anti tuberkulosis karena umumnya obat anti tuberkulosis itu menimbulkan misalnya gangguan pencernaan ya efek sampingnya bisa juga gangguan fungsi liver nah kalau kita tambah dengan konsumsi obat tradisional misalnya kita tambah dengan konsumsi temulawak atau kita bisa tambah dengan konsumsi sambiloto, itu akan mencegah terjadinya efek samping gangguan fungsi liver yang disebabkan oleh obat anti tuberkulosis. Di samping itu, juga akan mempercepat penyembuhan. Baik, dok. Nah, berarti hmm. kembali lagi ke gaya hidup dan tergantung jenis penyakit yang kita derita, ya, dok. Betul-betul. Nah kalau misalnya kita kebanyakan minum jamu ini ada efek sampingnya nggak sih dok? Ya sebetulnya minum jamu sepanjang yang kita eh, apa jamu yang kita konsumsi itu benar cara eh, pembuatannya cara pengolahan atau cara produksinya kemudian kita minum sesuai eh, aturan pakai atau takaran yang seharusnya maka sebetulnya itu tidak berbahaya ya bahkan memberikan manfaat. Tetapi jika kita konsumsi secara berlebihan tentu akan ada efek sampingnya. Sama aja kalau kita minum air putih ya, air putih aja kan sebetulnya aman sekali ya, sangat aman. Tapi kalau kita konsumsi air putih misalnya 5 liter lebih gitu ya, itu bisa efek sampingnya ke jantung ya, beban jantung terlalu berat sehingga nanti akan terjadi gangguan pada jantung. Air putih saja bisa menimbulkan efek samping jika berlebihan ya. Begitu pula apapun yang kita konsumsi termasuk jamu jika dikonsumsi secara berlebihan tidak uh, sesuai dari uh, takaran atau dosis yang uh, amannya maka akan menimbulkan efek samping. Misalnya saya kasih contoh uh, jamu segar gitu ya. Kita uh, misalnya konsumsi jamu beras kencur atau jamu kunyit asam ya atau yang lagi uh, happening juga misalnya uh, jamu bunga telang misalnya ya yang warnanya cantik biru ungu itu uh, itu kalau kita konsumsi lebih dari empat kali uh, dalam sehari artinya lebih dari empat gelas sehari maka efek sampingnya biasanya timbul gangguan pencernaan misalnya perut kita jadi kembung ya atau kita jadi diare atau kita jadi mual itu bisa saja ya jadi makanya kalau konsumsi uh, jamu segar itu uh, tidak lebih dari empat kali sehari atau tidak lebih dari 4 gelas per hari itu mbak baik dok lalu bisa nggak sih obat-obatan tradisional atau jamu ini dijadikan obat-obatan modern uh, bisa saja jadi begini Uh, uh, banyak sebetulnya obat modern, ya, sekitar hampir dari 50 obat modern. Itu sebetulnya berasal dari herbal atau berasal dari alam, ya. Misalnya, uh, ada beberapa obat-obat kanker, ya, yang biasa untuk kemoterapi. Itu sebetulnya awalnya berasal dari uh, tumbuhan, ya. Misalnya, dari uh, bunga katarantus rosea, itu bisa jadi obat kanker kemudian uh, obat diabetes melitus uh, metformin yang biasa diresepkan di puskesmas atau di rumah sakit itu berasal dari herbal namanya Galega officinalis. Jadi banyak sekali sebetulnya obat modern uh, atau obat kimia konvensional itu awalnya berasal dari uh, herbal ya. Cuma memang si herbalnya ini diambil atau diisolasi uh, zat aktifnya atau senyawa aktifnya Kemudian diperbanyak secara sintetik di laboratorium sehingga itu nanti menghasilkan obat eh, kimia konvensional atau obat kimia modern. Adapun kalau eh, obat herbal yang betul-betul herbal bukan obat kimia konvensional itu eh, bisa dikembangkan misalnya menjadi eh, bentuk eh, sirup ya eh itu ekstraknya misalnya dalam bentuk sirup atau ekstraknya dalam bentuk eh tablet, eh kaplet, kapsul itu kan sebetulnya pengembangan secara modern ya. Eh sehingga praktis kita konsumsi, tetapi isinya tetap merupakan eh apa ekstrak yang berisi zat-zat eh -zat aktif yang alami yang berasal dari tumbuhan, tidak disintetik. Uh, tidak diperbanyak secara sintetik itu kalau obat herbal yang betul-betul herbal ya tapi kalau obat kimia konvensional yang tadi saya ceritakan yang berasal dari tumbuhan itu melalui proses uh, isolasi ya kemudian isolasi dari zat aktifnya maksud saya kemudian diperbanyak secara sintetik di laboratorium itu bedanya baik dok jadi diperbarui jadi dikolaborasi dan diinovasikan ya dok bisa betul Dok ini ada beberapa orang yang salah kaprah nih dalam mengartikan obat herbal atau tradisional. Ada juga yang biasanya dikaitkan sama tradisi misalnya dukun, tabib dan lain-lain tanpa harus ke dokter. Itu gimana menurut dokter? Iya, iya. Sebetulnya kan itu eh, kebiasaan zaman dulunya ya, awalnya ya. Karena kan dulunya itu belum ada dokter sehingga eh, orang biasa berobatnya ke dukun misalnya. Tapi sekarang kan Uh, pengembangan ilmu pengetahuan akhirnya melahirkan profesi yang dinamakan dokter ya dan itu melalui proses uh, uh, ilmiah ya melalui proses ilmiah artinya uh, dokter itu menempuh pendidikan secara formal ya minimal misalnya 5 6 tahun dengan uh, segala uh, apa uh, keilmuan uh, dan keterampilan yang teruji sehingga bisa Uh, mengobati atau uh, apa menata laksana uh, pasien ya. Nah uh, sebetulnya kita tidak bisa melarang ya. Memang banyak orang uh, yang masih percaya dukun misalnya ya. Uh, itu kita tidak bisa uh, melarang gitu ya. Tetapi uh, setidaknya kita bisa menghimbau ya jika kita sakit, maka uh, cobalah berikhtiar dengan cara-cara uh, yang uh, mungkin terlebih dahulu kita mencoba yang masuk akal dulu, gitu ya, yang hmm. bisa dinalar, gitu ya, dengan uh, apa rasio kita, ya, dinalar secara rasional, maka uh, sebaiknya kita berikhtiar melakukan uh, proses pengobatan dengan cara-cara uh, itu tadi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu uh, itu yang saran yang bisa saya berikan tetapi kalau misalnya kita berharap uh, dukun itu misalnya memberikan uh, tambahan pengobatan dalam arti kita sudah tahu uh, misalnya beliau ini memberikan tambahan pengobatan yang aman ya misalnya dengan tambahan doa-doa kan itu tidak masalah jadi kadang-kadang kan dukun konotasinya negatif ya tetapi tidak selalu negatif kalau dukunnya itu bisa memberikan tambahan pengobatan e, melalui doa misalnya ya atau e, memberikan e, tambahan e, tanaman obat ya e, herbal itu tentu boleh-boleh saja tetapi kembali lagi Uh, perlu dikonsultasikan juga dengan dokter ya sehingga ketika kita berikhtiar uh, dengan misalnya berobat ke dokter juga kita mendapatkan obat uh, konvensional kemudian nanti dikombinasi misalnya herbal dari uh, dukun dari sukunya dia gitu misalnya itu bisa dikombinasi secara aman jadi kita minta petunjuk dokter juga dok ini saya um, mau mau mengkonsumsi Uh, herbal A misalnya yang berasal dari uh, bisa disebutkan gitu ya berasal dari daun apa atau akar apa itu disampaikan kepada dokternya sehingga nanti bisa diatur atau di, bisa di manage bagaimana konsumsinya apakah misalnya dikonsumsinya uh, sebelum makan yang si herbalnya kemudian nanti obat kimia konvensionalnya sesudah makan ya jadi bisa diatur seperti itu atau bisa diatur jarak minumnya misalnya satu jam antara minum obat herbalnya dengan minum obat kimia konvensionalnya itu mbak. Baik dok. Tadi kan eh, di awal dokter bilang kalau obat herbal ini menjadi pelengkap ya menjadi eh, bisa meredakan efek samping dari obat medis. Nah, apakah obat herbal ini bisa dikategorikan sebagai pertolongan pertama atau pelengkap dok? Nah, itu kembali lagi tergantung apa gangguan kesehatan yang kita alami. ya. Jadi, misalnya nih, kalau kita mengalami batuk, ya, pilek, meriang, demam, baru sehari, ya, dua hari, ya, tiga hari, maka itu pertolongan pertama sebetulnya bisa dengan herbal saja, ya. Dan umumnya, dengan herbal saja itu bisa reda, ya. Atau kalau misalnya kita ada keluhan, tiba-tiba kita diare, misalnya, tiba-tiba uh, kita sakit mah gitu ya baru sehari dua hari tiga hari kita sebetulnya bisa dengan herbal juga ya artinya itu menjadi pertolongan pertama uh, sepanjang okay. memang kita benar cara mengkonsumsi herbalnya dan itu bisa saja uh, sembuh ya keluhan kita dalam waktu tiga hari atau dalam waktu seminggu itu bisa uh, hilang atau tidak dirasakan lagi nah tetapi e, ada juga kan penyakit penyakit yang perlu pemeriksaan lebih lanjut ya misalnya nih kita batuk tap, udah minum herbal tapi e, misalnya setelah tiga minggu batuknya nggak reda-reda misalnya setelah konsumsi herbal selama tiga minggu nah itu artinya kan kita harus e, mengecek ya kondisi ya? lebih lanjut ya misalnya kita perlu periksa paru-paru kita ya kita perlu periksa dahak kita. Nah, itu kan artinya kita perlu mencari pengobatan konvensional ya secara medis atau secara kedokteran. Sehingga nanti ketahuan diagnosisnya apa misalnya. Misalnya oh diagnosisnya tuberkulosis paru. Nah, eh, kalau sudah tahu sudah pasti ini eh, dari hasil pemeriksaan itu adalah tuberkulosis paru, maka yang dianjurkan adalah pengobatan medis konvensional selama enam bulan dengan kita boleh saja menambahkan obat herbal untuk mengurangi efek samping atau mencegah efek samping dari obat medis konvensional dan juga untuk mempercepat penyembuhan dan mencegah komplikasi. Itu mbak bisa berjalan beriringan gitu ya dok? Betul betul jadi bukan berarti dipertentangkan ya tapi Oke. sebetulnya bisa disinergikan gitu. Baik dok, balik lagi ke jamu nih. Sekarang kan jamu tradisional sudah berinovasi dok, salah satunya hmm. dari kemasan dan varian rasanya. Nah, hal ini juga untuk membuat orang-orang lebih tertarik untuk mengonsumsi jamu. Nah, menurut dokter gimana nih pandangannya? Ya, tentu bagus sekali ya. Itu kan sebetulnya uh, uh, kita sesuai perkembangan zaman bahwa Proses modernisasi itu akan berjalan, ya, ketika tidak hanya di jamu saja, di segala bidang itu juga akan seperti itu. Untuk tetap bisa menarik, gitu ya, untuk tetap orang tertarik untuk mengkonsumsinya, itu sebetulnya boleh-boleh saja, ya. Apalagi jamu, misalnya jamu segar, kalau jamu segar dulunya kan dijualnya. Dalam botol-botol kaca, ya, kemudian di dalam uh, bakul bambu, kemudian yeah. dibawa oleh penjualnya yang disebut bok jamu gendong berkeliling, yeah. ya, kemudian kan uh, mengalami terus proses modernisasi, sehingga kemasannya pun sekarang semakin bagus, semakin estetik, gitu ya, uh, dan juga semakin higienis juga, misalnya. Penjualnya juga semakin bervariasi, bisa juga dijual di pasar tradisional, pasar modern hingga marketplace online, begitu ya. Itu sebetulnya bagus, gitu, karena jika ingin bertahan terus dengan perkembangan zaman, maka memang harus terus berinovasi, gitu. Baik, dokter. Karena waktu kita sangat terbatas nih dong, sepertinya sudah habis juga. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir dari aku nih dong. Nah, hmm. apa harapan terbesar dari dokter untuk dunia pengobatan herbal dan tradisional ke depannya? Ya, tentu saja harapan saya dan juga harapan dari teman-teman dokter yang berkecimpung di bidang ini, teman-teman yang tergabung di PDPOJ, misalnya ya, Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia adalah supaya obat tradisional kita atau herbal kita semakin dikembangkan ya eh, sehingga eh, bisa lebih eh, bisa dipastikan keamanannya bisa lebih bagus kualitasnya dan juga eh, efektivitas atau khasiatnya pun semakin baik gitu ya semakin terbukti semakin banyak khasiatnya itu tentu harapan terbesar sehingga e, masyarakat juga e, semakin banyak yang mengkonsumsi tidak ragu lagi, misalnya akan keamanannya, bahkan mungkin bisa lebih yakin akan khasiatnya atau efektivitasnya. Jadi, e, artinya nih, kalau kita lihat dari sisi kebangsaan, ya, e, e, si obat tradisional kita ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri, ya untuk kemudian menjadi e, tamu terhormat di negara lain. Jadi tentu yang pertama-tama adalah kita kembangkan untuk kepentingan bangsa kita sendiri, untuk kepentingan kesehatan bangsa kita sendiri. Baik Dokter Ingrid Tania MSI, terima kasih ilmu dan pengetahuannya yang sudah dibagikan ke Tribuners di rumah dan pastinya sangat bermanfaat banget nih dok. Iya, sama-sama Mbak. Semoga bermanfaat dan Semoga uh, Indonesia semakin mandiri ya Amin. dalam uh, kesehatan bangsanya dengan obat-obat uh, dari bahan alam. Iya bahkan bisa go internasional nantinya ya dok. Iya betul betul. Baik dok betul. dan saya banyak, ya. Insya Allah akan berangkat ke China Wah. untuk memberikan kuliah tamu tentang obat herbal tradisional Indonesia. Jadi uh, semoga. Uh, yang seperti ini kita bisa bantu terus perkenalkan juga ke luar negeri. Amin. Baik dok terima kasih atas waktunya dan semoga kita bisa ngobrol di lain waktu ya dok. Semoga harapan dan ya. kedepannya bisa tercapai sehat selalu ya dok. Amin 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 sehat selalu juga mbak dan juga seluruh kru Tribun dan Tribuners. Gimana, Tribuners? Seru dong, pastinya obrolan kita hari ini. Jadi, jangan lewatkan episode ngobrol selanjutnya hanya di YouTube Tribun Jakarta. Saya Anissa Handayani, pamit undur diri. Sampai jumpa!